Makanya kalau jadi cewek itu harus langsing, badannya kencang. Nih, biar kencang diikat aja pakai karet. Mantan. Diikat pakai karet, lu kata gua nasi uduk nih. Jadi gimana dong ini? Kayak gimana caranya? Kamu harus olahraga. Olahraga? Iya dong, olahraga, olah hati dan olah perasaan. Olahraga yang paling tepat apa? Coba. Olahraga yang paling tepat. Pokoknya kamu harus membakar lemak. Kalau perlu sama bakar rumah boleh enggak? Boleh. Jangan. Kalau gitu saya mau ke sana dulu ya. Olahraga. Iya, iya, iya. Bentar, oke, bentar ya. Iya, iya. Buruan. Aduh, mana sih itu gladiator dari tadi enggak datang-datang. Jangan. Kamu kenapa? Masuk-masuk udah ketawa. Bukan, apa? Tadi saya lagi di belakang, kayaknya rasa ngedenger-ngedenger ada suara yang saya kenal. Aku tahu. Kamu pasti tahu? Pasti kamu dengar suara masa lalu kamu yang kamu masih mengharapkan jadi masa depan kamu kan? Kamu tahu. Padahal. Penonton. Katanya dia pengen aku jadi istrinya, tapi masih ngarepin masa lalunya. Tidak pernah ada wanita manapun yang bisa mengalahkan cinta aku ke kamu. Serius? Tapi kita tidak boleh juga mempermasalahkan masa lalu, gitu, ngerti kan? Terus, tapi ngomong-ngomong, kalau ngomong tangannya nggak usah di sini. Tadi sebenarnya dia pergi kemana sih? Hah? Pergi kemana sih yang tadi barusan ya? Yang tadi, dia lagi mau olahraga. Olahraga? Iya, soalnya hatinya capek dibohongin sama kamu. Dia olahraga? Dia mau olahraga? Benerin dulu gasnya. Ya udah. Gasnya benerin dulu. Bilang ya, penonton. Kalau dia datang lagi, bilang ya, aku masih kangen sama dia. Penonton. Neng, ngapain masuk-masuk kok kayaknya mukanya gondok banget. Habis ketemu masa lalu ya. Tadi aku habis olahraga terus aku ke pasar. Katanya kamu suruh aku beli makanan yang buat diet. Ini buat diet boleh gak? Waduh, kalau diet itu gak boleh makan mangga. Ini bukan mangga. Cantik-cantik matanya kicep. Ini bukan mangga. Tapi daun kelor. Ini daun pisang. Gak bisa. Kok gak bisa? Diet makannya kayak begini. Nah, terus makannya apa? Makan batu kalau diet? Ya enggak. Sayur jangan banyak-banyak. Kalau mau makan sayur dikit aja. Tuh buktinya sapi. Makan sayur tetap gede juga. Ya itu mah sapi. Ada suara geluduk. Iya. Aku udah kebakar. Tadi aku berusaha pengen benerin gasnya. Gak tahu gasnya malah meledak. Karena tadi ada suara masa lalu yang membuat aku ingin kembali. Kalau misalnya, penonton. Kelihatannya yang butuh dilihat wajahnya sih gotik nih kelihatannya. Siap. Dan tadi kayak belum main sama yang sini-sini ya. Jadi malu. Ini malu. Yang diminta gotik bukan got selokan. Bang,
goblok-goblokan. Hei, coba gue cek, gue mau penasaran, mau denger. Jadi kan gini nih, kalau misalnya sulap ya, itu kan pasti semua pesulap itu pengen kelihatan normal. Wah, kartunya kartu biasa dan lain sebagainya. Berapa banyak yang tahu, ini kebetulan tadi Ruben juga nanyain ya, tentang kartu khusus. Berapa banyak yang tahu tentang kartu khusus? Tahu nggak sulap kadang-kadang pakai kartu khusus? Tahu nggak? Ya, jadi di sini saya bawa kartu khusus. Terus ya. Kartu lagi? Iya, iya, iya. Tapi ini benar-benar saya kartu jujur. Tulisannya. Ya kan? Jadi saking jujurnya dikasih nama di sini. Dikasih nama, ya, ya. Dikasih nama. Yang nah, enak jadi tuh gini. Jujur kacang hijau enak. Oke, nah. Kita tes nih ya, kita tes ya. Gua main nama. Nih, ini kartu beda-beda semua ya. Ini kayak kartu biasa. Ini kayak kartu biasa tuh. Lu bisa main kartu apa jualan kartu sih, banyak banget kartu lu. Bedain mah, jangan nyinyir-nyinyir jadi orang. Ini ya, suaminya Inul marah-marah mulu emang. Bukan Mas Adam, Italia. Oke, oke. Siapa yang mau dites nih? Siapa yang mau dites kejujuran? Kotik, kotik, kotik. Eh, jangan saya. Gua mulai dari Ruben dulu deh. Ya. Ini. Kamu tetap di sini. Saya butuh kamu di sini. Wah, cewek ada tiga, gotik bu. Ruben. Cewek ada empat, bukan tiga. Ya. Percaya nggak kalau kartu ini nih bisa tahu keinginan kamu yang paling dalam? Hah, Widi? Gua takut. Serius. Tapi biasanya ini sifatnya ke hal-hal yang lebih ke arah spiritual. Yang lebih ke arah kayak bukan materi. Ya. Ya. Jadi gini, saya kasih contoh dulu deh ya. Di sini saya punya kartu Queen Ketupat. Kelihatan kartu Queen Ketupat? Iya. Kelihatan ya kartu Queen Ketupat ya. Ikutin tangan saya. Tangan kamu seperti ini, ya. Pikirin satu orang yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Pasti gue. Udah? Udah ya. Sekarang gini, perhatikan baik-baik kartunya. Tidak ada kecepatan tangan, saya taruh di tangan kamu seperti ini, tangan kamu taruh satu lagi di atasnya. Penting orang ini buat kamu? Banget. Yang ada di pikiran aku kan? Iya. Gue tahu nih, siapa? Buka. Siapa? Sarwina. Buka, kasih lihat. Jujur gak artinya? Jujur gak? Jujur kan? Gotik dong, gotik. Ya, ya, ini gua buktinya. Emang benar yang lagi. Bentar. Emang benar yang lagi gua pikirin emang Sarwenda. Coba kalau dia, lu bisa nggak kalau dia coba? Aduh, oh my god, tiba-tiba gua mules. Eh penonton, yang dipikirin mules. Tangan kamu seperti ini. Tangan kamu seperti ini. Gak mau. Apa? Udah. Tangan kamu seperti ini. Kamu pegang tangan aku. Tangan, kenapa enggak? Tangan kamu buka seperti ini, maaf agak kotor. Ya. Cepat. Perhatiin. Ini gak ada hubungannya sama sulapnya. Ya. Kalau gak ada hubungan kenapa lu pegang? Lihat mata saya. Pikirin orang yang benar-benar penting buat kamu. Ya. Saya punya kartu Queen Scott di sini, kelihatan? Yang mana ya? Okay. Perhatikan baik-baik kartu Queen Scott ya. Yes. Saya taruh di tangan kamu seperti ini. Taruh tangan kamu di atasnya. Udah, lihat mata saya. Belum kelihatan matanya. Siapa yang paling penting dalam hidup kamu sekarang? Oke, gini. No. Saya tanya sama kamu, menurut kamu keluarga penting? Sangat. Ya, saya memang lagi mikirin keluarga, karena serius? Saya lagi fokus dengan keluarga saya. Masa sih? Jadi gak mikirin pacar? Enggak, pacar mah gak usah dipikirin lah, ntar juga datang sendiri. Kenapa jadi curcol? Nah dulu, pacar datang sendiri, itu pacar apa jelangkung? Saya mau percaya aja, Pak. Perhatikan baik-baik. Kalau jongos gak kemana? Pasti yang giginya nongol. Okay. Kamu ingat muka keluarga kamu? Ingat dong pasti dong semuanya kan? Iya.
Apa itu? Apa itu? Emak gue, adek gue dan abah gue. Oh. Kita tes nih terakhir nih. Piki. Hah? Ah, gua kabur kalau dia mah. Sini sembarang. Gua butuh lu. Sekali. Hei, Piki masih sama Piki. Sembarangan lu kira. Tadi ada si Gotik, ada lu kenapa dia masuk sih gua enggak ngerti. Pik. Jadi Rinko hebat banget. Yeah. Dia bisa lihat kartu, bisa kartu kejujuran, yeah. Terus dia bisa nyulap orang jadi batu. Nah sekarang terakhir jadi batu. Gak apa-apa, coba dulu aja. Ya. Saya? Ya. Pikirin satu orang yang benar-benar penting banget dalam hidup lo. Aku lagi gak bisa mikirin nama siapa-siapa sih. Oh, dia mah banyak. Ya belakangan ini sih aku lagi fokus ya mikirin keluarga aku. Oh terus sama kayak juga. Gotik pak. Sama Gotik. Mikirin pekerjaan sih. Oh, okay. Gak ada sih wanita siapapun yang aku mikirin. Okay, kita coba deh ya. Karena lu lagi jongos ya. Gini. Lu suka yang mana? Terserah ambilnya satu kartu. Suka ini. Apa itu? Terserah. Ini. Mau ganti atau enggak? Enggak. Oke, taruh di tangan lo. Pikirin orang yang benar paling penting dalam hidup lo. Tangan dua. Satu doang, Fik. Enggak usah kebanyakan. Ntar fotonya di situ, ya enggak sih? Udah. Udah. Tulus ya. Harus tulus. Orang yang paling lu sayang. Dan dari tadi kartunya enggak pernah bohong kan? Iya, enggak pernah bohong. Pernah bohong kan? Okay. Keren dia, hebat. Gitu. Udah? Angkat tangannya. Buka. Madepin ke sana kamera. Ada pen kamera. Lu. Dia enggak mikirin siapa-siapa kayaknya. Enggak mikirin siapa-siapa. Sini. Gini. Gini ya, denger ya. Tangannya buka. Tangannya gini. Lu bisa fokus enggak? Tangannya buka. Taruh di atasnya. Serius. Saya mau sulap gini. Lu fokus. Benar-benar fokus. Pikirin orang yang benar-benar paling lu sayang, fokus. Yang pengen, yang lu dambakan deh pokoknya deh. Fokus. Ya kan? Vicky, ini udah? Kartu, Vicky. Lu kartu aja lu mau dibohongin. Ampun deh, Vicky. Udah? Fokus, yang benar. Yang lu dambakan. Udah? Buka tangan. Buka sekarang. Angkat tangannya. Pelan-pelan angkat. Kasih ke kamera. Benar gak? Kartu gak pernah bohong. Iya. Kartu gak pernah bohong.